Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan training Electrical Safety for Non-Electrical Technician Course atau kursus latihan keselamatan elektrik untuk bukan juruteknik elektrik. Dalam kursus ini, kami akan ajar untuk mengendalikan elektrik dengan cara yang betul dan selamat. Kami juga akan menyediakan pengenalan kepada prinsip elektrik perindustrian seperti yang digunakan untuk elektrik perindustrian, komersial dan institusi moden sistem kuasa. Ini adalah kursus yang akan memberi anda pengetahuan yang anda perlukan untuk mengambil langkah seterusnya kepada latihan lanjutan untuk hampir semua profesion yang berkaitan dengan elektrik. Okey, objektif kursus ini adalah setelah selesai latihan Electrical Safety for Electrical Technician ini, para peserta akan mengetahui bahaya elektrik biasa dan jenis kecederaan yang boleh menyebabkannya, langkah perlindungan untuk mengelakkan. Cikla, saya panggil, sudah nyala. Dah nyala ya? Okey, nanti saya datang ya, kejap lagi ya. Okey, saya saya sambung balik ya. Bahaya yang akan menimbulkan bahaya elektrik biasa dan jenis kecederaan yang boleh menyebabkannya, ya. Langkah perlindungan untuk mengelakkan kecederaan diri daripada bahaya elektrik dan peraturan am untuk bertindak balas terhadap kecemasan elektrik. Okey, saya share dengan anda ya. Training diorang kata nak nyala tadi. Saya share dengan anda ya. Saya bawa dalam classroom sekejap. Sekejap ya. Sekejap ya. Saya nak tengok dia orang kata nak nyala. Tengok sekejap. Dah tutup ke?
yang selalu simpan kat tangga tu ya. Ah, okey. Boleh aku nyala tutup satu. Dia nyala. Tutup. Turun bawah nyala. Wow, hebat. Pas ya, Mr. Pas, Sam? Pas ya? Satu lagi dulu. So, training ni sangat-sangat practical. Daripada tak tahu hingga tahu. Baru daripada first day hari ni. Dan banyak lagi kita akan belajar untuk safety electrical training ni. Buat ujian betul sah, check. Minta permission untuk masuk ke kanan. Sambungan lampu okey ah? Ha. Satu ke dua? Satu lampu. Okey. Jangan sentuh dekat bawah belakang. Okay, tangan jangan sentuh atas. Belakang. Okey. Okay. On off. Okey, pass. Pass ya. Okey, dah habis berlaku. Congratulations. Thank you, Mr. Sam. Thank you, guys. Okay, saya share sikit. Okay, saya continue ya. Okay, kursus ini adalah untuk juruteknik mekanik, juru elektrik. Okay, untuk maklumat anda juga. Semua kursus kami di Global InfoSkill boleh claim atau tuntut bayaran melalui HRD Corp atau dulu HRD Corp ini dikenali sebagai HRDF, iaitu di bawah Kementerian Sumber Manusia, di mana hampir sebilangan besar syarikat di Malaysia adalah contributor atau pencarum di dalam HRD Corp ini. Dan semua kursus kami lulus di bawah SBL Haskim. Jadi syarikat anda tidak perlu membayar kami dahulu, tetapi kami akan claim direct fund atau dana syarikat anda daripada HRD Corp ini. Okey, sampai sini saja live saya hari ini.
Sekiranya anda ada pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut berkenaan program yang kami sediakan, sila hubungi kami di talian 03-7877-7692 atau WhatsApp kami di 012-6177-693 dan juga boleh layari website kami di www.globalinfoskill.com, juga follow, like dan komen di media sosial kami di Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube dan juga TikTok, atau email pada kami di info@globalinfoskills.com. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.